Jadi disuruh nih. Jadi memang nggak mau. Ya katanya Bang Loren sih harus dapat Jul. Bang Loren. Bang Loren dia orang Medan bang. Iya. Iya. Dia orang Ambon. Orang Ambon kan? Iya. Ambon mana? Tapakua. Oh, Tapakua. Ini yang jaga abang. Dengan bang siapa? Jerry bilang aja Jerry okay. Ambon. Halo, bang. Ini kagak mau ngasih keamanan ini urang. Abang hima kemari aja dah. Rumahnya Amja. Amja? Ha. Kau tahu Amja? Kenal enggak? Ha? Amja. Tahu Amja? Ha, kenal. Bang, kita masih jalan sana, Bang? Ya udah jalan aja. Lah, enggak ya bisa jalan-jalan gitu, Bang. Enggak, Abang di mana? Ini juga, Bang. Hah? Juga, Bang. Ya, Bang. Aku baik-baik doang, Bang. Ya. Aku baik-baik doang, Bang. Aku baik-baik aja, Bang. Hah? Yo, like-ku kembali lagi bersama saya dengan Lauren Huta Kalung TV. Yoi, gimana? Ais. Hari ini ngapain kita, Jun? Biasa ngeprank, Bang. Nah, waktu kosong nih hari Minggu, jadi kita ngeprank dulu. Malakin ya. Malakin. Karena kita udah lama gak collab. Iya, ya kan? Lama banget ya. Lama kali. 1,5 bulan kalau gak salah nih, ya, Jun. Ya, seperti itulah. Jadi konsepnya Arjun dulu masuk. Ya, blabli blu tahu sendiri gaya Arjun tengil banget kan. Hey. Langsung digas di awal gitu ya, Jun ya. Yoi, langsung digas, si Arjun langsung gas di awal. Kan? Gak terima-terima, ya udah lah kau datang. Gua masuk. Telepon. Nah, pasti penasaran nih. Pasti seru, Bang. Pasti seru ya. Pecah habis ini. Let's go! Bang, permisi bang. Ya. Ini mohon maaf sebelumnya. Apa? Kita di mari mau minta iuran tas keamanan. Siapa? Hah? Siapa? Dari Bang Loren saya. Siapa panggil saya bang? Hah? Apa? Dari Bang Loren. Iya, jadi cucunya Bang Arjun. Iya. Siapa? Jadi abang nggak mau ngasih nih? Enggak. Berarti harus mungkin abang Bang Loren yang nyuruh saya. Gak apa-apa, temuin aja saya dulu. Temuin aja. Soalnya ini keamanan sini, ininya polisi yang pegang. Ya masalahnya kan kita disuruh nih. Iya kan? Jadi disuruh nih. Jadi memang nggak mau. Ya katanya Bang Loren sih harus dapat Jul. Bang Loren dia orang Medan bang. Iya. Dia orang Ambon. Orang Ambon kan? Iya. Ambon mana? Tapakua. Oh, Tapakua. Aku telepon ya, Bang. Ya udah. Aku telepon dulu. Soalnya sampai ini enggak ada di sini. Ya justru kan kalau saya kan masih training ini kan, masih training jadi disuruh minta uang jatah keamanan iuran jadi dari ujung ke ujung ini soalnya. Dari ujung ke ujung. Bentar ya, Bang ya. Yo. Ini yang jaga Abang. Dengan Bang siapa? Jerry bilang aja Jerry okay. Ambon. Halo, Bang. Ini kagak mau ngasih keamanan ini iuran. Abang hima kemari aja dah. Kemari aja dah. Bang Jerry. Tunggu Bang ya. Iya, iya. Ini bukannya gimana-gimana nih Bang ya? Iya. Kita kan juga sama-sama kerja nih ya kan. Lagian gue juga baru magang gitu kan, baru-baru kerja kayak gini, Bapak gitu kan. Ya udahlah mau enggak mau gue minta jatah itu iuran buat keamanan gitu. Kalau berpuluh-puluh tahun di sini nggak ada iuran, karena memang di sini dibebaskan iuran. Kalau untuk apa ini ya, kalau yang lain-lain terserah lah. Tinggal di mana sih? Sudah. Loren, tinggal di daerah sini bang, di belakang ini, nah, yang dekat sungai itu, bengkel, agak RT 5 RW 6. Blok Sereh. Iya Blok Sereh. Rumahnya Amja. Amja. Ah. Kau tahu Amja? Kenal nggak? Hah? Amja. Tahu Amja? Ah, kenal. Halo bang. Apa abang? Kita dari Babi Arjun bang. Ah, kenapa abang? Ini mau minta setoran bang. Sini aja bang.
Tuturan bang, kita dari RW 9 loh bang. RW 9. Siapa RW-nya? Babe Arjun bang. Babe. Iya, biasanya RW kan. Bilang Babe Arjun. Biasanya. Babe Arjun loh. RW 9. Berarti abang nggak kenal. Kita udah lama di sini bang. Lama mana sama saya? Abang dari tahun berapa? Saya 87 di sini bang. Masa? 87. Abang rumahnya di mana? Hah? Abang rumahnya di mana? Gak nanya. Blok Serai. Enggak bang, gini ya. Bang, masalahnya di sini nggak pernah ada iuran-iuran bang. Kita dari Karang Taruna bang. Jadi kita kalau ada yang hal apapun itu udah benang merah dari atas ke bawah. Jadi kita yang di lapangan kayak gini, nanti tinggal kita laporan ke Babe Arjun. Abang siapa namanya? Hah? Abang siapa namanya? Saya Si Jo bang. Hah? Nah bang. Kan udah di sono udah bang. Iya Loren Si Jo ya. Nah, di sana udah, tinggal di titik ini bang. Kan kita datang baik-baik bang. Enggak, bukan gitu. Bukan, saya juga baik-baik. Iya. Saya nanya. Iya, saya juga nanya bang. Hah? Iya, maksudnya saya kan nanya. Dari Karang Taruna kita bang. Karang Taruna kita bang. Di sana tadi udah bang. Tadi yang sebelah sana udah Jun. Ini apa bang? Jangan diri situ bang. Ah, yuk. Ya. Ah, di sini nih. Yuk. Iya, di Alfamart, Bang. Oke. Ya. Iya, sebelah Planet Ban. Yang dekat Planet Ban, Bang. Nah. Oke. Abang parkiran sini, Bang. Hah? Sama lah bang. Ini gimana nih bang? Tunggu dulu. Soalnya kita masih jalan sana bang. Ya udah jalannya itu. Lah, nggak bisa jalan-jalan gitu bang. Nggak apa gimana? Ini juga bang. Hah? Juga bang ya bang. Aku baik-baik doang bang. Aku baik-baik doang bang. Aku baik-baik aja bang. Hah? Kita maunya gimana bang? Soalnya kan kita datang baik-baik nih. Kita datang baik-baik nih bang, ya kan? Jadi nanti kalau ada pertumbuhan di sini, saya nggak mau ini bang. Nanti repot di sini bang, ya kan? Repot banget bang soalnya. Kalau mau WhatsApp masa bang, kita masa di sana. Ini loh bang. Jadi kita juga dari Karang Taruna gitu. Repot banget bang, kita kan datang baik-baik nih. Sekarang begini bang. Kita datang baik-baik ya kan? Kita bilang dari RW Babe Arjun, nggak percaya. Iya, kalaupun emang lu, abang mau baik-baik. Lu tahun berapa di sini katanya? Bang, dengar dulu saya ngomong. Iya, iya kita dengar dulu. Kan kita udah baik-baik nih bang. Abang di sini datang baik-baik. Iya, datang baik-baik. Kita abang bang sopan. Nah, sedangkan saya bilang, lu saya baru makan mau jatah kasih apa? Nah, si abang ini osa-osa orangnya gitu loh. Gitu loh. Kan kita baik-baik bang. Dia kan osa orangnya pengen. Karena tahu. Selama ini tidak pernah ada seperti. Jadi abang nggak mau ngasih nih, biar kita pergi lagi nih. Cukup tahu aja bang, abang nggak mau ngasih nih. Sekarang begini bang. Ya kita panggil bang. Abang nggak mau ngasih nih, itu aja bang. Nah sekarang saya mau ngasih apa? Jadi abang ini gimana? Kan dia nelfon tuh, biar kita nelfon juga bang, itu maksudnya. Ah gimana? Gitu loh. Gimana bang? Masa gara-gara 15.000 kita? Ya elah bang, 50.000 bukannya 100.000. Nah, bisikin aja sama temannya bang, dia mau telepon siapa? Coba. Kita kan cuma mastika. Masalahnya di sini sama sekali belum pernah sampai puluhan tahun di sini saya nggak pernah yang namanya saya parkir. Yalah bang, kita di sini bang, sampai 20 tahun usia saya udah 40 tahun bang. Baru sekarang. Aduh.
loh bang, saya bingung. Hah? Bang, bukannya 50.000 kan 100.000 bang? 15.000 bang? 15.000 doang? Itu doang bang. Masa karena 5.000 kita sampai pertumpahan ini takut bang? Jangan. Masa sampai pertumpahan sini bang? Saya minta kontak saya. Iya kontak. Enggak apa-apa ya. Iya. Benar ya. Iya. Biar nanti ya, wah rame ya. Banget bang kita di sini nanti bang. Enggak usah kayak gitu. Iya. Iya kalau mau rame nanti rame. Enggak usah. Ini bang, sini bang. Ini bang. Ini bang. Berapa 15.000? 15.000 bang. Masa ya elah bang. Daripada aku nanti sesak napas lu bang. Abang enggak ngasih. Hah? 15.000. Biasanya kalau orang enggak ngasih sesak napas Mas. Ini bang itu. Enggak apa-apa bang. Aman aja. Udah ini. Udah nanti. Kan kita datang baik-baik sopan lagi tadi bang. Enggak tahu dia tiba-tiba datang. Kaget ya? Minta jatah. Kaget. Oh. Ngomongnya tuh yang enak. Oh, ya sorry. Bang minta jatah, Bang. 15 apa enggak nyebutin nominal. Saya minta jatah. Jangan bilang jatah. Kalau di sini enggak ada kata jatah. Ya. Bang, tadi minta iuran. Kesannya preman, Bang ya. Kita bukan preman, Bang. Cuman kan minta jatah. Ya udah, Bang. Ini adik gua nih, Bang. Rasanya iuran loh, Bang. Bukan. Karena saya orang Batak. Saya juga orang Batak, Le. Marga. Tahu saya orang Batak. Marga lah, orang anak buah lah yang ngomong. Cuman kan. Marga apa? Marga apa lah? Sejabat. Gimana nih biar kita pergi nih? Aduh, kesorean nih. Bang, biar kita pergi nih, Bang. Jadi apa enggak nih? Iya, jadi. Biar kita kesorean, Bang. Hah? Bang, jangan udah, langsung. Udah, Bang, udah. Ini adik gua nih, Bang. Iya, gua ngerti. Ya, jangan gitulah. Aku pusing loh, Bang, bisa. Aku tensi darah tuh bisa naik loh. Karena kemarin kerjaan kayak begini, Le. Namanya premanisme, Le. Pusing loh, pekerjaan kayak gini masalahnya. Kontaknya siapa, Em? Saya mau catat. Hah? Ya. Nomor aku aja, Bang. Nomor aku aja lah, Bang. Boleh. Nih, pegang dulu, ya. Ya. Ayo, Pak. Sorry, Pak. Jangan sini, Pak. Nanti dilihatin orang, Pak. Enggak. Soalnya Bapak orang tua, Pak, enggak enak, Pak. Ini urusan anak muda aja, Pak. Jangan bilang-bilang kita ngeprank. Diamnya itu kameranya. Ya. Orang Batak, Pak. Orang Batak. Mar di mana? Huta Galung, Pak. Orang Batak. Udah ya. Ayo, ayo, Bos. Biar sama-sama enak kita, ya kan? Ini udah nih, Pak, nih, ya kan? Ya, Pak. Ya. Bapak tadi nelpon siapa tadi? Saya matiin juga nih. Oh, udah. Biar kita cancel juga. Soalnya udah bawa aja, Pak. Bang, ongkos ke sini berapa? 15.000. Bukan, gini loh, Bang. Datang nih saya, anggota saya datang. Ongkos mereka udah masa 15.000, Bang. Ya udah saya cancel aja gitu. Maksudnya bawa uangnya. Oh, saya kira bawa anggotanya. Kira bawa anggotanya. Mereka udah datang ke sini berapa ongkos, Bang? Masa 15.000 bawa ongkos. Ya loh, Bang. Aman, Bang, ya? Iya. Hei, Bang. Udah, Bang. Enggak, Bang. Tenang, aku yang ngomong, Jun. Udah bawa. Udah bawa, Bang. Nih, Bang, pegang aja dulu. Enggak, kata bos saya enggak boleh gitu katanya. Pegang. Enggak boleh tadi. Iya, nih. Boleh. Saya tambahin, Bang. Lah, jangan. Enggak. Bang. Di sini enggak boleh katanya malak, Bang. Enggak boleh malak. Enggak boleh minta-minta. Enggak, Bang. Udah, Bang. Saya ngeprank, Bang.
Dia udah tahu. Pak, orang tua pak, mohon maaf pak. Makanya gue curiga, ini kok Jangan, emang saya biasa. Itu mundur. YouTube gua. Ini orang Polda, Bang. Bang, cancel dulu. Gimana reaksinya, Bang? Aduh. Ya pas lah, lu jadi preman, Le. Tuh, Bang. Gini lihat tuh, Bang. Saya mau uji mental juga, Bang. Lu panggil abang. Tos dulu, Bang. Bang, reaksinya gimana, reaksinya? Oke, cukup di sini. Saya uji nyali dan mereka orang lapangan sini loh. Saya orang mana-mana, coba orang Bekasi saya. Mereka orang sini saya takut lah. Never felt so alive. Keep working until I die.